Hari ini saya akan melakukan pemupukan. Ini yang sebelah yang tidak menggunakan eco farming. Dan ini yang menggunakan eco farming. Dan saya akan melakukan pupuk untuk yang kedua. Setelah yang pertama, saya pupuk 5 hari sebelum penanaman. Ini yang tidak menggunakan eco farming. Yang di sebelah kanan saya. Dan di sebelah kiri saya menggunakan eco farming. Jadi saya akan melakukan pemupukan yang kedua. Jadi pemupukan yang pertama adalah 5 hari sebelum penanaman. Ini padi yang saya tanam yang sudah berumur 14 hari. Dan sekarang saya akan melakukan pemupukan yang kedua. Nah, sesuai aturannya bahwa satu tangki seperti ini membutuhkan 50 mili eco farming. Dan ini kebetulan botol dari pupuk eco farming ini pas 50 mili. Jadi saya akan memasukkan pupuk eco farming 50 mili ke dalam air yang sudah saya siapkan sebanyak ini, dan saya akan semprotkan ke lahan yang sudah ada.